Hai Patirku KB, balik maning koro inyong, Anggilia Saputri. Udah lama banget aku gak bikin video tentang dekorasi. Dan kali ini aku bikin lagi video tentang dekorasi. Kali ini aku udah gak berdua aja dengan suamiku, tapi udah ada timku. Aku udah punya beberapa tim untuk bagian dekorasi. Alhamdulillah ya, udah gak harus berdua gitu. Meskipun gak berdua, tapi aku juga tetap masih bantu-bantu kalau memang diperlukan. Aku masih turun tangan sendiri ya. Ini tim aku emang udah hebat banget, udah bisa buat pasang kain yang lipetannya cantik kayak gitu, itu udah luar biasa. Mereka udah benar-benar top banget deh menurut aku. Jadi untuk dekorasi kali ini aku mau ngebuat dekorasi untuk acara pertunangan atau acara lamaran. Ini memang sesuai dengan requestan dari klien aku, mintanya dekorasi yang minimalis untuk acara tunangannya. Dan ini aku lagi pasangin daun. Ini aku pasang daun beringin, kalau nggak salah namanya daun beringin. Ini baru banget aku nyobain dekorasi pakai daun beringin. Biasanya kan aku dekorasi pakai daun anggur, itu yang kayak di stand bunganya itu daun anggur, tapi kali ini aku nyobain pakai daun beringin. Next, ini aku lagi nyucus-nyucus atau nancepin bunga matahari mini di standing flowers. Dan yang bagian atas itu ada Mas Tri yang lagi pasangin busa oasis untuk nanti nancepin bunga-bunganya. Untuk bagian papan nama itu yang ditutupin sama Mas Iqbal, itu ada akrilik dan juga inisial namanya. Dia gak minta inisial sih, tapi nama panggilan. Itu aku pakai kertas, aku lupa namanya kertas apa, tapi untuk bagian aplikatornya ke kain itu aku pakai akrilik, tuh kelihatan kan kayak kaca-kaca gimana. Di sini aku ngajak anakku Rafaifa ini buat bantuin aku pegangin bunga karena aku males banget naik turun tangga. Jadinya ini bunganya aku dipegangin sama Feva. Jadi tetap kalau rangkaian bunga masih aku sendiri yang pegang ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang suka nanya aku pakai bunga apa, sebelumnya aku udah ngasih unboxing tentang bunga-bunga sama Feva. Tapi kalau kalian dirasa masih kurang atau mau cari yang sama persis dengan bunga yang aku miliki, kalian bisa DM ke Instagram aku di @ar.kriamakeup. Itu nanti aku bakalan jualin bunga-bunga yang sama persis dengan yang aku pakaikan ke dekorasi aku. Itu khusus buat kalian yang memang mencari bahan-bahan dekor ya. Terus itu di bagian lingkarannya aku juga dekorasi menggunakan bunga-bunga biar terlihat lebih cantik lagi. Tuh kan. Oh iya, di standing flower-nya aku nggak videoin ya guys. Oke, ini dia hasilnya setelah 2 jam pemasangan. Karena memang disambi makan, minum, dan segala macam, jadi selesainya kurang lebih 2 jam. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ke semua akun sosial media kalian. And see you next video, bye-bye! See, I go back.